Assalamualaikum buat teman-teman semua. Ini lanjutan video yang kemarin ya, yang tentang tip cek blog ranking seri ya. Di video kemarin saya jelasin ya teman-teman untuk cek bagian natnya. Kalau misalnya Anda tahu itu blog padat atau enggak. Cuman ada beberapa blog yang natnya rata, natnya enggak dalam tapi berisik. Di video itu saya jelasin juga. Biasanya itu terjadi karena gagal quarter. Quarterannya clearingnya besaran, lebaran celahnya. Jadi meskipun di sininya nggak ada natnya, suara mesinnya berisik. Ini salah satu contoh bloknya ya, teman-teman. Ini bloknya punya kawan kita nih, Mas Suryadi itu. Oh, dari Indramayu. Dia minta di porting sama minta dicekin bloknya. Pertama masalahnya bloknya berisik. Yang kedua, nih ininya nih. Tuh, ada noda di lubang transfernya. Untuk pembahasan nih, noda ini lubang transfer nanti aja teman-teman. Habis video ini saya buatin khusus kenapa bisa terjadi noda seperti ini. Ini kita bahas ke bloknya agak ngwer, suaranya kurang nyaman di kuping. Nih teman-teman lihat ya. Di sini nggak ada natnya nih. Tuh, rata. Artinya dari sisi bawah sampai ujung atas ini rata. Di video sebelumnya saya jelasin kan. Kalau misalnya piston ada di sini, gerak-gerak, kan piston kan tirus. Yang bawah lebih besar, yang atas lebih kecil. Perbedaan gapnya ini bisa sekitar 0,2 ini, beda diameternya. Karena di atasnya tirus, jadi si piston nggak pernah nyentuh ke bagian atas. Termasuk ring juga. Makanya di sini suka ada noda hitam-hitam nih. Ya karena itu noda bekas pembakaran. Jadi yang bergesekan dari ujung sini sampai ke bawah. Makanya kalau makin lama bergesek, kalau misalnya bloknya aus, salah satu cirinya di sini natnya dalam. Ada natnya. Blok ini nggak ada natnya nih. Kenapa nggak ada natnya? Karena ini blok baru di quarter, tapi berisik. Makanya saya buatin video ini ke teman-teman biar teman-teman nggak kejebak ya. Kalau misalnya ente nonton video yang sebelumnya dan ente nggak ngeh gitu, misalnya ente langsung telan mentah-mentah tanpa ente lihat secara komplit videonya, cuman ente yang dengar bahasa potongan saya aja yang cek di sini natnya, misalnya ente ketemu dengan blok kayak gini, ente yang rugi. Ini blok nggak ada natnya nih, tapi ini mesinnya berisik. Kenapa? Karena ini gagal quarter. Quarternya keentengan. Tuh. Terlalu enteng ini. Oh. Jadi ngelos banget. Sekarang kita cek nih, teman-teman. Kita ngeceknya kecek cepat ya. Saya nggak ada mikro sama dial board ya. Nih teman-teman bisa lihat ya, di buku panduannya ini RK, RKS, RKing bisa nginduk ke sini. Clearingnya standar pabrik nih. Noh. Minimal 0030, maksimal 0035. Maksimal 0035 untuk RK. Kalau untuk blok YP ya, di atas ini clearingnya. Di atas 0035. Saya dulu pernah ikut ngukur. Kalau untuk YP itu mainnya 004. 004 bahkan sampai 0045 saya pernah nemuin blok YP. Ya malum ya bro, karena kualitasnya kalau yang ini kan masih build up Jepang. Kalau untuk clearin ini bukan harga mati. Kalau misalnya nanti punya blok yang kualitasnya bagus gitu ya, seperti RK gitu kan, kayak gini nih serinya ini 29N00 apa 29N10 nih tanpa tiang. 29N01 nih. 29N01, 29N00 nggak ada tiangnya. Ini Jepang, kualitasnya bagus. Ketemu sama piston Jepang. Pokoknya materialnya bagus, ente bisa ngepus ini nih. Lu bisa ngepus clearin. Tapi kalau misalnya material ente jelek, contoh ente pakai blok KW gitu. Blok KW sehernya KW. Kalau misalnya ente mau aman clearin, kasih 004 tiru blok YP itu. Tapi jangan coba-coba misalnya materialnya biasa aja, bloknya KW, sehernya seher KW itu dipres dikasih materi clearin 002 ngejim yang nggak ada karena bahannya kurang bagus. Tadi teman-teman lihat ya di bukunya 0035 max. Sekarang kita lihat nih, ini pullernya udah karatan, nanti kita ukur pakai sigmat nih. Coba kita lihat ini berapa clearinnya. Ini baru di quarter ya,
Kalau di counter pakai sebentar, cepat lagi ya karena itu berisik. Masuk tuh. Tuh, yang bawah ya, masuk. Kalau yang atas ya apalagi bisa ngelos banget. Satu garisnya 0,02. Ini berapa garis nih? 1, 2, 3. 3 berhenti di tengah-tengah. Berarti 0,07 lirinnya nih. Makanya dia kentengan, terlalu tinggi. Makanya suara mesinnya berisik. Kalau begini mah cocoknya buat balap, buat race, buat kompetisi. Kalau clearin seperti ini cocok. Tapi kalau buat harian mah kurang nyaman. Ini efeknya apa ini? Ngeter suaranya. Ngeternya paling kalau di langsam ini biasanya. Nah, kalau lagi di idle. Tak, 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 tak. Tapi kalau di gas, wer, hilang. Memang begitu. Kalau salah satu ciri motor ente ya, misalnya kalau lagi langsam di gas, tapi kalau di gas, seng, hilang. Kalau itu mah kalau buat saya pribadi saya nggak pernah musingin. Yang bahaya itu kalau misalnya lagi langsam berisik, di gas nambah berisik. Nah itu ada yang nggak beres di mesin. Ya untuk ini gimana nih teman-teman ngobatinnya? Ini kan sayang ya. Ini kan harus baru di quarter. Masa harus naik lagi ya? Tergantung orangnya sih, tergantung ownernya. Kalau mau tetap nggak mau quarter bisa diakalin dengan cara apa? Cari piston yang diameternya lebih besar. Seperti TKRJ itu. TKRJ sedikit. Kalau misalnya ente hitung pakai mikro ya nggak tahu ya. Kalau dulu terakhir saya hitung pakai mikro dia celahnya sekitar 0,005 lah satu, ya 0,005 sedikit lebih lebar dibanding piston air king. Kalau misalnya diganjal ini bisa nggak? Diganjal ringnya juga bisa. Cuman tetap suaranya nggak akan adem banget. Digebuk bisa. Kalau saya nggak pernah sih teman-teman ya. Mukul sehari ini atau dipanasin segala macam gitu saya nggak pernah lakuin teknik kayak gitu. Paling kalau misalnya emang kalau kepaksa banget kayak misalnya ini blok sayang nih orang ini misalnya dia nggak mau order jepit aja pakai ragum sehernya, jepit pakai ragum, nanti kalau dijepit dia sedikit agak mekar. Cuman kalau teknik ngejepit pakai ragum gitu ente harus hati-hati. Kenapa? Kalau misalnya ente ngejepitnya terlalu semangat, trak patah di sini, retak. Jadi harus hati-hati menjepitnya. Ya segini ya teman-teman untuk video saat ini. Jadi ini sambungan nih dari topik yang video sebelumnya punya Om Thomas itu kan. Tuh, meskipun di sini nutnya rata, meskipun di sini nggak ada nut ya, diraba pakai nut, cuman kok longgar, cuman kok berisik ya karena itu gagal quarter. Emang kalau quarter ya di dua tak ngeri-ngeri sedap. Mortar blok. Saran buat teman-teman semua ya, kalau misalnya ente mau mortar blok, ini kan kalau dua tak beda ya sama empat tak. Apalagi ketemunya motornya racking terus ownernya sensi lagi sama kupingnya, ya harus hati-hati. Kadang emang mekanik suka serba salah. Soalnya kalau quarter gitu kan, bro, posisinya ya mekanik mah bener-bener diem gitu. Semuanya ditentuin sama tukang sama operator quarternya. Jadi kalau ente mau quarter usahain cari yang bagus. Jangan sampai nanti udah di quarter nanti mekanik yang ketempuhan. Enggak sedikit kan yang kayak gitu kan. Udah ganti seher udah di quarter kok masih berisik ya. Gimana sih itu mekanik? Sebenarnya bukan semuanya salah di mekanik juga. Kadang operator quarternya mungkin lagi banyak pikiran, lagi ngelamun akhirnya labas terlalu tinggi. Makanya saya kasih saran ke teman-teman kalau mau quarter block ya, terutama erking ya, terutama user erking. Kalau misalnya dua tak user ninja mah ya enak lah, jarang quarter block baru, ninja kan nggak quarter, nggak bisa di quarter. Nah, kalau erking ini harus hati-hati. Nanti kalau mau quarter usahain cari yang tempat yang bagus ya. Di Bogor nih kalau kita kalau mau quarter ya ada dua tempat yang saya akuin benar-benar bagus karena sistemnya dia beda dengan quarteran di tempat lain gitu. Kalau quarteran tempat lain dia manual, artinya manual
jepitnya di atas nih. Di sini jepitnya. Makanya cirinya baut tanamnya harus dilepas. Manual itu. Nah, yang jadi masalah kalau misalnya baut tanamnya udah bos-bosan gitu ya, udah las-lasan, seenggaknya sedikit banyak dia pasti gecot. Pasti agak miring sedikit. Lemahnya di situ kalau misalnya apa? Parteran yang manual yang harus ngelepas baut tanam. Ya tergantung operatornya juga sih. Cuman saya nggak sedikit nemuin ya, kalau yang lubang yang udah pada bos-bosan, apalagi yang udah pada hancur, udah pada selek itu, rata-rata kalau misalnya dijepit begini terus didial, susah nyanteringnya, susah ngedial, akhirnya kotorannya jadi nggak rata. Nah di Bogor ada dua yang bagus, satu BRT, kedua Sukawarna. Dua-duanya prosesnya CNC. BRT ya, kalau BRT jelas pabrikan. Kalau sekarang yang jadi masalah BRT udah nggak bisa. Kalau dulu saya bisa nitip ya ke temen, nitip dong tolong kuarterin. BRT udah nggak bisa. Kalau BRT dan Sukawarna gitu kalau ngotor dia nggak ambil dari atas, dia ambilnya dari bawah. Jadi seakan-akan si blok ngejepitnya di krengkes, plak. Begitu. Udah, operator tinggal mencet berapa kiri, nanti otomatis dia mesin mutar sendiri. Nah, buat teman-teman kalau misalnya mau paling ente bisanya ke Sukawarna. Lumayan jauh dari sini, dari tempat saya sekitar 1.5 jam di Sukasari tempatnya. Insya Allah presisi.